semua resah hati manusiamu untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudmu. Sidang berikutnya, Fakhri bin Abdullah Siddiq. Fakhri bin Abdullah dituntut hukuman gantung atas tuduhan pemerkosaan terhadap Nuro binti Adel. Saya mau kalian menangkap seseorang. Min! Yang memperkosa anak saya. Ini semua kesalahan. Kulungi KBRI dan Paman Iqbal. Ini fitnah. Difitnah. Difitnah. Indonesia. Kamu yang memperkosa seorang gadis dari seorang ibu. Ngaku, fitnah, ngaku. Dia memperkosa saya dan sekarang saya mengandung bayinya Fakhri. Ta'aruf itu ibaratnya pacaran yang diridhoi Allah. Ibu gak maksa kok, Bu. Gue ini bisa begini. Urusan dia, urusan dia. Cuma pengingatan. Inilah kenapa kita diperintahkan nikah. Selain menyempurnakan agama, menikah juga untuk menghindari fitnah. Sabar. Allah yang minta kuasa. Saya memanggil Maria sebagai saksi. Saya berani bersaksi.